Anda pulang daripada di sini. Nggak mau, saya betah di sini. Ya, salah. Jangan kayak gitu. Apa yang kamu lakukan di sini? Salah. Salah apanya? Ya, salah lah. Urusan Anda apa? Kan tadi ngomong kamu katanya ngaji di sini. Iya. Serius ngaji? Serius. Ngaji apa? Ya, ngaji. Habis selesai ngaji. Ngaji atau apa-apanya. Ngaji urusan Quran. Urusan Anda apa? Oh, ngaji. Iya. Niat dulu gimana, saya mau tahu. Nanti aja kamu mau tahu apa. Tuh kan, kamu niat dulu aja nggak tahu. Udah, masalah itu sih gampang. Ngapain Anda kesini? Saya kasihan sama kamu. Ini bukan rumahnya Kiai. Ini rumah isinya setan semua, iblis. Kata siapa setan? Emang kamu bisa ngeliat setan? Kata saya. Ya setan, kamu udah tumpah-tumpahkan itu sama laki-laki. Kamu yang setan. Nah, kenapa saya yang setan? Ya tadi banyak laki-laki. Berarti kamu tumpah-tumpahkan di situ. Urusan saya. Mau tumpah-tumpahkan. Hamil tuh. Gak apa-apa, hamil juga. Oh, kamu lagi hamil? Iya. Oh, hamil. Terus, urusan Anda apa? Suaminya siapa kamu? Bapaknya nanti siapa? Ya suami saya lah. Belang-belang dong tuh nanti kayak baju kamu. Gak apa-apa. Anak kan suami saya gak tahu. Saya ada di sini nih. Ada nanya. Istighfar, kamu bisa istighfar? Bisa. Istighfar? Apa yang kamu lakukan adalah salah. Salah apanya? Enak, saya enak di sini. Pulang aja pulang, Pak. Pulang. Enggak, aku betah di sini. Coba ampun gak ya kamu? Ayo. Ampun gak? Pulang kamu. Ampun kan ya? Enggak ampun. Berdosin sama saya kamu. Hah? Ngapain kamu? Anak saya diapain? Coba. Ayo, ampun gak? Ampun gak? Sakit. Ya ampun gak? Eh? Coba ngomong ampun, saya selesai. Saya kasihan sama kamu. Ampun enggak. Gak? Ayo. Menguras kesabaran. Oh, menguras kesabaran. Ya tak kuras semua kamu. Perutnya sekalian saya kuras kamu. Dan. Ya semua ajen pamungkas semua apa pajare kamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Allahu Akbar. Bangun. Bangun kamu. Masih di sini loh. Masih di sini, masih di sini. Kamu waras kan? Waras kan? Berapa ini? Ini berapa? Waras. Ini satu. Berapa? Ini. Dua. Ini. Tiga. Apa yang Anda lakukan itu semua salah. Itu banyak laki-laki semua di sini, itu siapa? Mereka perkasa semua. Oh, perkasa. Kamu tumpak-tumpakan di sini. Iya, emang kenapa? Kenapa begitu? Emang enggak boleh. Ya enggak boleh lah. Ya, siapa yang ngelarang? Ya saya yang ngelarang. Kamu muslim. Siapa? Kamu muslim. Iya. Masa muslim kayak gitu? Terus kalau hamil kamu gimana? Siapa orang tuanya? Pakai obat dong, enggak mungkin hamil. Oh, pakai obat. Dan kan kamu katanya anak kiai. Kenapa malah anak kiai kayak gini? Ya, emang kenapa? Emang enggak boleh. Anak kiai melenceng gitu. Anak kiai salah. Ya jangan bawa-bawa label kiai dong. Anda gak usah ngurusin orang deh. Udah, pulang-pulang sana. Karena saya kesini, itu atas nama adik kamu itu si Ahmad itu. Gus Ahmad yang konon katanya sakti mandagunan itu anaknya kiai Imam Rosadi. Dia banyak sekali janda-janda yang dihamilin sama dia. Ya aku gak peduli. Emang itu ajaran bapak aku begitu. Oh, ajaran bapak kamu begitu. Iya. Berarti kamu juga ditumpakin sama bapak, sama si Imam. Itu di ICU sebentar lagi juga mati ya, sama bapak enggak, ya sama anak-anak buahnya. Iya, emang kenapa mereka perkasa? Sebentar lagi juga si Imam mati itu di ICU. Edan aja kamu. Apa yang merasuki badan? Bacot. Ya emang kamu bisa muasin aku. Kamu yang banyak bacot. Muasin-muasin apa kamu? Emang kayak mereka. Emang hidup itu cuma muasin-muasin doang kayak gitu. Ya enggak juga sih. Ya enggak juga apa? Mau saya puasin kamu? Hah? Coba kalau berani, kalau bisa. Serius kamu? Iya. Enggak nyesel kamu? Enggak. Nggak nyesel? Nggak. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya bikin gaduh di rumah Anda. Anda kiai imam.
Ya. Anda waras. Ada apa? Ini murid-murid Anda. Betul. Itu semua yang perempuan juga murid kamu. Itu anak saya. Itu yang di situ murid juga. Iya. Semuanya murid semua. Wanita-wanita murid. Iya. Itu si Gus Ahmad itu anak Anda yang sekarang lagi di ICU. Betul. Mati Pak sebentar lagi. Kenapa bisa begitu? Mati. Dia dihajarkan sama si Kasmat, digebukin kan? Digebukin kan sampai masuk ICU. Ya. Saya kesini atas nama, saya supirnya Kasmat, saya mau buat perhitungan sama Anda. Apa yang Anda ajarkan sama anaknya? Masa semua janda-janda satu desa semua ditumpakin semua pada hamil semua. Ya, biar aja. Terus dukun-dukun semua kami dibayarin semua, preman-preman dibayar. Anda jangan mentang-mentang punya nama besar. Biar aja. Kok biar? Saya juga bisa begitu. Oh, itu anak diajarin sama Anda kayak betul. Gitu? Kenapa diajarin begitu? Ya biar dia tambah ilmunya. Oh, tambah ilmu. Berarti semakin banyak wanitanya semakin banyak, nambah betul, ilmunya. Betul. Semakin banyak perempuannya, banyak ilmunya. Anda berarti benar-benar enggak waras, Pak. Kenapa? Edan berarti. Kasihan Pak itu wanita-wanita. Ya enggak, sama-sama mau kok. Saya mati tuh sekalian si Ahmad. Anda juga sekalian bikin mati sekalian. Coba kalau bisa. Jangan kecil. Kalau bisa silakan. Itu jangan-jangan anak Anda yang di kamar juga kamu tumpahkan juga. Ya enggak namanya anak. Jangan bohong. Dia ngomong yang perkasa semua di sini berarti termasuk Anda dong. Saya cekek tuh sekalian. Ya. Sekarang anak Anda sudah di ICU. Sekarang Andanya juga langsung masuk kuburan. Coba kalau bisa. Kamu muridnya juga? Ya. Siapa kamu namanya? Kucing Garong. Oh, Kucing Garong. Kamu waras? Kamu jangan macam-macam. Kamu waras? Kamu waras? Waras saya. Itu ditumpahkan juga sama kamu? Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Orang nambah kesaktian saya. Kesaktian dari mana kamu? Kamu juga sama? Iya, sama juga. Kamu nggak kapok-kapok? Kamu ya, laporan apa sama guru kamu? Kamu tadi tak bikin mati sama saya kamu. Nggak tahu. Anda diajarin apa itu buris-buris, Pak? Semua pada istighfar, Pak. Istighfar. Semakin banyak perempuan, semakin banyak ilmu. Istighfar, Pak. Istighfar. Bisa istighfar kamu. Guru. Istighfar bisa kamu. Jangan ladenin, guru. Anda sudah tua, Pak. Anda tinggal matinya aja. Tahu saya. Mau saya cekek, Pak. Coba kalau bisa. Kalau berani. Silakan. Buru-buru, biar saya yang berasa. Maju kamu, saya nggak urusan sama murid kamu. Kepret, duduk kamu semuanya. Saya masih kasih kesempatan Anda mau untuk hidup kembali, mau kembali kepada jalan yang benar. Kita coba dulu, kita coba dulu apa kamu? Ya. Kamu jangan coba-coba. Bangun, jangan duduk. Saya sudah mau. Berdiri lagi. Semua tunjukin semua ilmu-ilmu kamu. Berdiri. Hebat kamu ya. Saya tua sekali. Anda sudah enggak benar. Anak kamu. Sudah di ICU. Kamu yang mau di ICU juga kamu. Hah?
Duduk kamu, duduk sini. Duduk di kursi. Kamu waras. Kenapa kamu? Mau kembali kepada jalan yang benar. Ampun gak kamu? Hah? Kan kamu saya dari awal saya sudah ngomong. Saya datang ke sini makanya saya mau ngomong sama kamu. Saya pengen tahu jelas kronologinya seperti apa. Anak kamu seperti apa sih Gus Ahmad? Dia di ICU, biarin aja di ICU siru mati sekalian. Sekarang saya sudah dapat info yang jelas. Ternyata Anda juga ngajarinya kayak gitu. Ini gak jelas aja. Jangan. Apa yang merasuki pada dirimu? Semua yang Anda lakukan adalah salah. Anak biar aja di ICU sekalian suruh mati aja sekalian. Tenang aja. Apa yang merasuki pada dirimu? Anak gak waras. Mama anak gak waras. Tau. Anak gila, tau gila. Tau gila kamu. Jangan. Sudah berapa wanita yang Anda tumpakin kayak gitu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada berapa ratus? Tenang aja kamu. Bangun kamu. Sini kakinya. Muntahin semua ilmu setannya. Keluarin. Terus.
Terus. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Kamu sering ditumpakin sama dia. Kamu itu sama si Onto ini ditumpakin. Kenapa itu? Sering ditumpakin, sering. Iya. Ini hamil kamu sama ini. Iya. Sini kamu, sini bangun kamu, sini. Hamil sama kamu, duduk. Hamil apa itu tumpakin? Berapa kali kamu tumpakin sama dia? Kamu nikahin dia enggak? Dia punya suami lupa. Berapa kali kamu ditumpakin? 3 kali. Tuh, 3 kali. Sehari itu tuh 3 kali. Kenapa enggak kamu hamilin, Pak? Enak sih, Pak. Oh, kamunya juga enak. Iya. Kamunya enggak nyesel. Enggak tadi ya. Oh, sekarang nyesel. Oh, sekarang nyesel. Terus kamu mau minta pertanggungjawaban apa sama dia? Minta pertanggungjawab. Saya hilangin aja burungnya, mau? Ya udah enggak apa-apa, Pak. Hilangin aja, Pak. Jangan. Hilangin burungnya ya? Iya, Pak, hilang. Buat diam. Buat kesalahan dia, Pak. Diam, kamu. Sondol kamu, mau tak hilangin sama burungnya kamu. Udah hilang. Kamu nunggu di luar sana. Kamu nunggu, awas, jangan sampai nanti kamu ditumpakin ya lagi. Muntahin kamu ilmu setannya, keluarin. Terus. Terus, keluarin. Terus. Oh, Pak, Pak. Istighfar kamu. Baca istighfar. Keluar kamu. Keluar. Keluar. Jangan aja kamu. Cecek nih sama saya. Keluar kamu. Sini. Duduk. Kamu serius? Ini orang tua kamu? Iya, ini orang tua saya. Duduk sini. Kamu juga tumpakin juga sama dia? Ya enggak lah, orang tua. Jangan bohong. Enggak. Kalau sama yang lainnya iya, kalau sama bapak saya enggak. Jangan bohong. Enggak. Ya udah, mau tumpak-tumpakan sekarang? Enggak mau. Jangan kayak gitu, Pak. Saya ngeliat lagi, denger lagi. Biar anak kamu suruh mati aja di sana. Enggak. Enggak. Mantan nih.